Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada ya, berjumpa kembali dengan saya Bang Oil. Di video kali ini Bang Oil kedatangan motor ya, motor Beat yang as roda belakangnya itu macet ya teman-teman ya, susah dibuka ya. Ini dari bengkel sebelah ya, dari bengkel teman, katanya udah diakalin tapi tetap nggak kebuka-buka ya. Dan Bang Oil akan mengakalinya ya. Kebetulan Bang Oil tidak punya tracker ya. Bang Oil akan mengakalinya dengan cara lain ya teman-teman ya. Simak aja video ini sampai selesai teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi rodanya ini nggak bisa kebuka ya teman-teman ya. Jadi macet ya. Alat yang Bang Oil gunakan yaitu bekas anak obeng ketok teman-teman ya, yang diruncingkan ya supaya tidak merusak teman-teman ya, merusak as roda. Caranya tinggal dorong dari sebelah kiri ya, dorong sekuat-kuatnya, terus dipukul dari sebelah kanan teman-teman ya. Itu yang sering Bang Oil lakukan ya kalau ada roda matic yang macet ya. Mudah-mudahan ini bisa terbuka teman-teman. Yuk langsung saja teman-teman ya, kita buka ya. Ini macet teman-teman ya. Caranya dipakai mur dulu ya teman-teman ya, supaya tidak merusak derat ya. Terus dipukul ya, dipukul sekuat-kuatnya. Alhamdulillah kebuka ya teman-teman ya. Ini karat teman-teman. Ayo pasangkan deh. Nggak pasangkan deh. Bersihkan lah. Bersihkan aku itu aku sikat keluarkan. Sekian teman-teman ya video dari Bang Oil. Semoga video ini bermanfaat.